Halo netizen, ini adalah Cherry Tigo 8 Comfort. Ya, jadi ini merupakan varian paling terjangkau dari keluarganya Cherry Tigo 8 ya. Kan sebelumnya kita udah pernah mengulas Cherry Tigo 8 tanpa Pro yang varian premium ya. Dan sebelumnya lagi kita juga udah mengulas Cherry Tigo 8 Pro. Dan sekarang sebetulnya juga udah ada di atasnya lagi ya, yang bernama Cherry Tigo 8 Pro Max dan Pro Max All-Wheel Drive. Nah, ini Cherry Tigo 8 Comfort ini adalah varian yang di bawahnya Cherry Tigo 8 Premium yang nggak pakai Pro, apalagi Pro Max ya. Nah, untuk yang versi Premium kemarin kan konon katanya akan lock price pre-order itu di 400 jutaan gitu ya. Yang ini, yang si Tigo 8 Comfort ini akan di bawah itu. Jadi bisa jadi di angka 350 sampai 400 juta rupiah, sekitar angka segitu ya. Jadi ini tuh mepet banget sama low SUV kekinian ya, yang harganya tuh juga udah di 350 jutaan. Jadi menarik banget sih kalau misalnya bener harganya bisa di 350 sampai 400 jutaan gitu ya. Karena dengan kelengkapan yang seperti ini, menurut gue sih udah bisa lah menandingi LSUV, tapi dengan fitur yang lebih banyak sedikit dan mesin yang lebih gede juga ya. Oke, sekarang kita lihat ke interior dulu seperti biasa. Kuncinya seperti ini, jadi sama seperti kunci Cherry Tigo yang lain ya. Dia ada tombol unlock, bagasi, lock, dan remote engine start. Nah, sebetulnya dia juga ada proximity entry gitu ya. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet tombol yang di remote atau tombol yang di handle. Jadi pas kita mendekat, dia langsung ngebuka. Pas kita ngejauh, dia akan ngunci. Tapi fitur itu lagi gue matiin. Dan sekarang kita akan tunjukin remote startnya aja. Jadi pertama kita harus kunci dulu, baru kita tahan tombol yang bawah sampai dia nyala ya. Dan udah, pas udah nyala tuh, kita tinggal nunggu dia adem gitu ya. Nanti dia akan dingin sendiri AC-nya. Nah, walaupun fitur passive entry, passive startnya tadi lagi gue matiin, dia tetap ada welcome mirror ya. Jadi kalau udah kita ngedeket sambil ngantongin kunci, spionnya juga akan otomatis terbuka. Nah, untuk akses sensor smart entry-nya itu cuma ada di sisi pengemudi doang ya. Jadi untuk masuk tinggal sentuh handle bagian dalam, untuk kunci sentuh pad yang ada di luar ini. Spionnya juga akan otomatis berlipat. Kalau kita buka lagi, dia akan ngebuka. Nah, untuk interiornya seperti ini. Jadi yang berbeda dibandingin Cherry Tigo 8 yang lain adalah dia tuh absen panoramic sunroof ya. Jadi untuk Cherry Tigo 8 yang Comfort ini atapnya masih polos, tapi kita tetap dapat kenyamanan kayak Tigo 8 yang varian atas. Contohnya dia tetap ada electric seat, walaupun untuk yang tipe Comfort ini dia nggak ada memory seat dan yang elektrik cuma di sisi pengemudi aja. Kalau yang premium kan dia kirinya juga elektrik ya, kalau di sini cuma kanan doang. Nah, sisanya masih tetap lengkap ya. Jadi pengaturannya bisa naik turun, maju mundur, bisa direbahin juga, dan dia juga ada side airbags di sini. Dan headrest depannya ini juga model yang ada kupingannya gini loh, jadi bisa menahan kepala kita kalau misalnya lagi istirahat gitu ya. Tapi untuk pas nyetir sih emang nggak terlalu efektif buat tinggi gue yang 170 cm. Nah, kerennya juga di bagian pundaknya sini ya, di baris pertama dan kedua itu ada di Boss logo Tigo. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena ini udah nyala gitu ya, kita tinggal injek pedal remnya aja, nanti mobilnya langsung bangun gitu atau langsung nyala gitu. Untuk start button-nya ada di sebelah sini. Oke, kita tutup dulu. Oke, jadi seperti ini interior dari Cherry Tigo 8 Comfort ya. Jadi dashboardnya ini masih mirip seperti Cherry Tigo 8 yang lain gitu ya. Bedanya adalah yang di varian Pro Max ya, yang dashboardnya tuh kalau nggak salah mirip seperti Omoda E5 gitu ya. Tapi kalau di sini masih keluarga Tigo banget nih. Jadi untuk setirnya seperti ini, dia sudah dilapis kulit ya. Dan pengaturannya juga lengkap. Dia bisa atur tilt dan teleskopik yang sangat jauh ya, ergonomisnya ini dapat banget sih ya. Nah, di sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan cruise control dan speed limiter. Nah, untuk yang Tigo 8 Comfort ini dia nggak dapat cruise control adaptif ya, jadi nggak ada ADAS, tapi dia tetap
dapat cruise control basic dan tetap ada speed limiter yang menurut gue ini lebih kepake sih kalau buat gue pribadi. Dan di sebelah kanan juga ada audio steering switch yang lengkap ya, volume, ganti track, akan tutup telepon, mute, dan voice command. Nah, emang dia nggak ada pedal shift, tapi dia juga ada Tiptronic yang nanti akan kita lihat. Combination switchnya juga tetap lengkap loh. Dia juga tetap ada auto headlamp dan auto wiper. Di sini juga ada switch Falcon belakang. Tetap ada triple turn signal. Dan untuk yang sebelah kiri ini ya, tuh auto wipernya, ada pengaturan wiper belakang. Nah, instrument cluster juga tetap dapat layar instrumen full LCD 12,3 inci yang ini juga bisa diganti-ganti tampilannya ya. Jadi untuk tampilan yang klasik seperti ini, dia ada jarum analog untuk speedometer dan tachometer, dan sisanya tuh kayak ada di bawah gitu ya, dan di atas kayak ada kalender, jam, terus ada temperatur udara luar, gear indicator, mode berkendara, dan odometer. Terus di bagian bawah juga ada sisa jarak tempuh dengan bensinnya berapa, terus ada temperatur mesinnya juga. Nah, kerennya juga di sini tuh tetap ada tampilan kayak ala-ala ADAS gitu ya. Jadi tetap ada gambar mobilnya doang. Di sebelah kanan sini juga ada trip meter dan konsumsi BBM rata-rata. Ini juga udah kita pakai hampir 800 km. Konsumsi BBM-nya juga cukup irit ya, di 10-an km per liter. Terus juga ada instant fuel consumption. Ada tekanan ban juga yang bisa kita pantau. Jadi ada TPMS dan ada temperaturnya juga. Lalu kalau kita geser ke menunya, di sini juga kita bisa ganti jam, terus ada tema yang bisa kita pilih ya, ada space time-nya juga. Jadi modelnya bulat-bulat seperti ini loh. Nah, di sini juga ada data yang lebih clear lagi, ada bahasa, ada fault ya, kalau di sini alhamdulillah nggak ada fault. Dan untuk maintenance mileage-nya atau pengingat servisnya juga bisa diatur, ada trip meter, konsumsi BBM rata-rata, alarm kecepatan, dan pengingat istirahat. Sama untuk mati stability controller dari sini, ganti satuan konsumsi BBM juga dari sini, terus juga ya seperti itulah yang bisa diatur. Bahasanya sih di sini kelihatannya bisa dipilih ya, tapi kalau kita geser kanan kiri ternyata nggak bisa. Tapi kalau gue pribadi sih lebih suka tema yang klasik ya, lebih natural aja gitu. Kalau yang space time tuh agak terlalu futuristis gitu. Tapi yang ini cakep. Dan ini juga bisa ganti-ganti warna kalau kita ganti-ganti mode berkendara ya. Kalau di sport dia jadi merah, kalau eco jadi hijau, dan normal jadi biru. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Di sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Di bawahnya juga ada tombol-tombol kayak buat headlamp leveling, tombol buka bagasi, tombol idling stop start, dan tombol untuk hill descent control. Di bagian bawah ini juga keren nih, pedalnya udah model organ untuk pedal gasnya, dan footrest di sebelah kiri juga proper gede dan nyaman banget buat naruh kaki kiri. Untuk tuas kapas ini juga ada di bagian sini ya, dan dia modelnya kayak BMW, jadi tarik dua kali nanti kita tinggal buka kapnya aja, nggak perlu congkel-congkel latch di bagian balik kap mesinnya. Untuk door trim ini juga soft touch-nya tuh banyak banget tuh, sampai ke tengah, sampai ke bawah sini. Ini grip handle juga mantep. Door handle-nya juga warnanya tuh satin chrome gini, ada tombol central locking, dan sudah all auto power window loh. Ini keren. Dan up down ya, autonya ada window lock juga. Terus ini untuk pengaturan spionnya juga feels-nya mahal gitu. Dan ada tombol untuk pelipatan elektriknya juga. Nah, untuk di bagian bawah juga ada door pocket sama holder. Audio tetap Sony 8 speaker ya. Di sini ada tweeter dari Sony-nya, dan kerennya tuh tweeter tuh ngadep ke dalam, jadi staging-nya tuh bagus gitu. Nah, untuk di bagian atasan visor-nya memang nggak ada cermin kayak di 308 premium. Nggak ada lampu cerminnya, tapi kacanya ini tetap ada penutupnya gini ya, biar terkesan mahal. Dan dia juga ada card holder-nya. Nah, ini belum bisa digeser ya sun visor-nya. Oke, untuk kaca depannya ini juga ternyata beda ya. Jadi untuk penggunaan kaca dari mobil ini tuh, kalau yang di tipe Comfort ini dia pakai kaca biasa, sedangkan kalau yang di tipe di atasnya itu dia pakai green glass yang konon bisa lebih menahan panas gitu ya. Nah, itu juga perbedaan dari 308 Comfort sama yang premium ini. Untuk spion tengah dia tetap auto dimming ya, modelnya tuh seperti ini. Jadi kalau dari belakang ada yang ngasih lampu dim, dia akan ngeredup sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat ke sini langsung gitu ya, ke spion tengahnya ini tuh pandangan tuh agak beda dibandingin mobil pada umumnya ya. Ini kayak lebar banget, dan kaca belakangnya tuh jadi kecil banget, jadi mungkin kacanya tuh agak
gimana gitu ya, agak unik gitu kalau kita ngelihatnya langsung. Nah di sini juga tetap ada tempat naruh kacamata, lampu baca juga tetap LED depan belakang, dan yang ini dummy ya karena dia nggak ada switch untuk panoramic sunroofnya. Sunroof sebelah kiri juga sama nih, ada card holder dan cerminnya, tetap ada grab handle, seatbelt tetap bisa naik turun, dan tadi headrest nggak cuma naik turun tapi bisa ditekuk juga nih kupingannya biar kesannya lebih premium. Nah untuk head unitnya ini juga sama seperti di Tiggo 5X terus di Tiggo 8 Premium kemarin. Jadi dia udah layar 10,2 inci yang ada koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, yang dua-duanya juga masih pakai kabel ya, belum wireless. Dan keren ya untuk di Tiggo 8 yang paling murah ini, dia tetap ada kamera 360 yang ini jernih sekali ya. Kita bisa lihat tampilan depan, tampilan belakang, kiri kanan, dan bisa ngikut lampu sein juga nih. Kalau kita nyalain sein kiri, dia nyala tuh kamera kirinya. Bahkan animasi yang di gambarnya juga lagi ngesen. Kita lihat depannya, itu juga sama tuh. Kalau kita sein kanan, tuh sama. Jadi sama seperti yang ada di varian teratasnya, walaupun di sini peleknya beda, terus mobilnya juga ada panoramic sunroofnya. Ya intinya dia tetap ada kamera 360 yang sangat jernih sekali, bahkan 3D view-nya ini juga bagus banget ya. Oke, lanjut lagi ke head unitnya. Untuk settingannya ini juga lengkap sekali, ada koneksi Bluetooth, suara, display, dan setting. Dan untuk di settingan kendaraan juga tadi ada courtesy light, ada intelligent open, intelligent key, ada speed alarm, terus ngatur brightness panel instrument. Tetap ada ambient light 7 warna yang bisa kita pilih di sini. Setting AC juga ada cabin active ventilation, cabin safe cleaning, dan auto defog. Terus di auxiliary drive dia juga ada mode steer ya. Jadi kalau sport itu dia lebih berat, kalau comfort dia lebih enteng. Dan basic info ini ada auto lock juga, ada exterior mirror auto fold, ada security tips, dan ada degree of lift gate. Jadi power tailgate-nya ini, ya dia punya power tailgate untuk harga segini, itu bisa di atur mau ngebuka seberapa, mau 50% kah atau full 100% kebuka normal gitu ya. Jadi untuk head unit ya juga tetap sama seperti Chery Tiggo 8 yang lain gitu ya. Lanjut ke bagian bawah, di sini ada ventilasi AC yang bisa juga dibuka tutup ya seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga ada tombol-tombol shortcut gitu, kayak tombol on off, volume, tombol lampu hazard juga berkedip kayak mobil Eropa, tombol home, tadi kamera 360, sambungan telepon, dan ada mode berkendaranya di sini. Untuk AC ini juga sudah dual zone, automatic climate control. Jadi untuk suhunya ini bisa dipisahin ya, mau yang kiri kanan bisa beda sendiri. Paling panasnya di 32 derajat Celcius, paling dinginnya tadi di 17 derajat Celcius. Dan dia juga bisa ini ya, 3 zona semburan gitu. Jadi ke atas, ke muka, ke kaki itu bisa barengan. Dan dia juga ada defogger depan dan belakang, auto climate. Lanjut ke belakangnya, di sini ada shifternya, jadi tuas transmisi seperti ini. Dia menggunakan transmisi kopling ganda 7 percepatan. Jadi untuk pindahinnya tinggal injek rem dan tarik ke belakang untuk masuk ke drive, setengah ke depan untuk netral, full lagi ke depan untuk masuk ke gigi mundur. Dan kalau kita lagi di mode drive, kita bisa geser ke kiri untuk masuk ke manual mode, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Dan untuk masuk ke mode park, tinggal pencet tombol P di atasnya. Di belakangnya juga ada electronic parking brake dengan auto hold. Di belakangnya juga ada tempat naruh handphone atau mungkin kartu gitu ya. Jadi di bagian sini tuh ada lip karetnya gitu biar barang-barang yang kita taruh di sini tuh ketahan. Nah, di belakangnya juga ada dua buah cup holder nih. Yang uniknya adalah untuk cup holder yang sebelah kanan, dia tuh bisa dilepas, nanti dia tembus ke console box yang di dalam. Jadi kalau misalnya kita naruh botol seperti ini ya, botol 660 ml, kan ini kan agak nongol ya, mungkin agak ngeganggu kita pas nyetir. Ini bisa kita taruh yang sebelah kanan, jadi dia lebih mendelep biar kelihatan lebih lega gitu ya. Nah untuk armrestnya ini juga bisa dibuka, ada koneksi USB-A untuk gadget kita ya. Jadi tadi Apple CarPlay Android Auto-nya tuh masih pakai kabel dan dia masih USB-A gitu. Console box-nya juga dalam. Nah untuk di bagian sebelah sini juga ada glove box yang super soft opening, dan ini juga dashboard-nya tuh soft touch semua sampai ke tengah. Dia juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin belakang dari Chery Tiggo 8 Comfort ini. Yuk, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari si Chery Tiggo 8 yang varian
comfort ini. Nah ini coknya kita benerin dulu ya. Tadi abis nyuci mobil, jadi kayaknya nggak diatur sama tukang cucinya. Nah aslinya itu bisa selega ini. Jadi ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan ini proper banget ya. Masih bisa 4 jari di sini, dan kalau di tengah sini tuh bisa 5 jari ya. Dan tadi kita bisa atur maju mundurnya tergantung ada penumpang di belakang atau tidak gitu ya. Nah, untuk di belakang sini juga amenitiesnya masih lumayan oke lah untuk di varian paling terjangkaunya dari si Chery 308 ini. Dia ada seatback pocket, kanan kiri, terus juga AC di belakang dia cuma dari sini ya, karena untuk di 308 yang comfort ini belum ada AC double blower gitu. Jadi untuk penumpang baris kedua memang cuman bisa ngandelin AC dari tengah sini doang. Nah, di bawahnya itu juga ada power outlet USB A dengan tempat naro handphone gitu di bawahnya. Nah, untuk di atas juga tadi ya, dia nggak ada panoramic sunroof seperti 308 yang premium. Di sebelah kanan dan kiri juga ada grab handle dengan lampu baca di bagian sini, sama seperti sebelah kiri. Untuk di bagian jok belakang ini juga sama, dia full kulit seperti 308 yang varian lain. Cuma bedanya untuk headrest yang tengah, dia headrest yang biasa ya, tetap empuk, cuman kalau yang di 308 premium itu sama seperti headrest depannya yang ada kupingannya gini, jadi bisa nahan kepala kita pas lagi tidur gitu ya. Untuk headrest yang tengah ini juga adjustable, seatbelt 3 titik semua, dan di tengah juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Lalu dia juga ada ISOFIX buat kursi bayi di kiri dan di kanan. Untuk di bagian door trim belakang ini juga sama nih, dia soft touch sampai ke tengah, sampai ke bawah. Terus door handle ini juga tetap sama nih, tetap satin chrome seperti di depan. Switch power window-nya juga sama ya, dia all auto walaupun turunnya nggak sampai habis ya. Dan di bagian bawah juga ada door pocket sama speaker. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiganya. Nah, sayangnya karena ini dia dari mobil Cina ya, yang dimana mereka kan setir kiri gitu ya, untuk akses ke baris ketiga itu nggak diubah, jadi masih tetap dari kanan doang, yang kiri tuh belum bisa. Oke, untuk masuk ke baris ketiganya juga bukan yang paling lebar ya, jadi untuk akses mungkin sedikit ngepres, tapi tetap mudah. Nah, ini adalah posisi jok baris kedua yang agak dimajuin ya, jadi ini masih lebih lega. Nah, ini adalah jok baris kedua yang dimundurin tapi maju 5 klik dari posisi paling mundur. Jadi kalau arrangement atau pengaturan posisi duduknya ini bagus gitu ya, di belakang ini masih lega. Jadi untuk tinggi gue yang 170 cm ini sih masih oke lah ya, kerebahannya juga cukup. Dan untuk headroom di sini memang kesannya mentok ya, tapi nggak ngepres, jadi masih aman ya. Mungkin mirip seperti kayak di Toyota Rush atau mungkin Honda BRV gitu ya, masih lumayan oke. Sayangnya memang gerah aja di sini, gerah karena tadi ya di baris ketiga itu dia nggak dapat AC belakang seperti di 308 yang premium gitu. Jadi untuk di belakang sini agak mateng sih ya, jadi cuma ngandelin AC dari depan aja. Tapi amenitiesnya juga lumayan ya, karena ada cup holder, tempat naruh barang, dan seat belt-nya juga lengkap nih, ada 3 titik dan ada headrest adjustable juga. Dia juga ada power outlet di sini buat ngecas. Jadi overall masih oke. Di atas sini juga lampu baca. Oke, yuk sekarang kita lipat lagi joknya dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Chery 308 Comfort ini ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1600cc 4 silinder turbocharged bensin ya, gasoline direct injection. Untuk tenaganya dia di 186 HP dan torsi sekitar 290 Nm. Jadi ya, ini mesin yang sama seperti di Chery 308 Premium dan Chery Omoda 5 GT ya. Bahkan transmisi pun sama, kopling ganda, 7 percepatan ke roda depan. Jadi untuk mesin nggak beda sama yang 308 yang di atasnya ya, yang varian premium. Jadi powertrain ini juga cukup oke lah. Untuk konsumsi BBM juga nggak begitu boros, masih masuk, termasuk irit lah kalau menurut gua. Dan untuk ruang mesin ini juga masih bisa dibilang rapi ya, karena hampir nggak ada kabel yang terekspos terlalu banyak, ada engine covernya juga lumayan oke. Dan karena tadi ya, dia udah pakai cup
dengan strut hidrolik dan nggak perlu nyari-nyari latch lagi karena tinggal congkel dua kali dari dalam. Oke, langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Chery Tiggo 8 yang varian comfort ini juga, ini masih mirip banget loh sama yang varian premiumnya. Jadi untuk varian paling bawah ya, dia nggak kelihatan kayak mobil varian paling bawah yang biasanya mungkin velgnya kecil atau mungkin terkaleng bahkan ya, tapi di sini tuh nggak ada. Ini masih terlihat seperti varian yang lumayan tinggi gitu ya untuk sebuah mobil gitu. Nah, karena ini sama seperti Tiggo 8 yang premium gitu ya, dia juga udah pakai grill yang sama seperti Chery Tiggo 8 Pro Max ya, yang modelnya tuh kayak diamond-diamond seperti ini. Jadi lumayan keren gitu. Nah, uniknya adalah di bagian logonya ini, logo Chery-nya ini, itu kalau malam tuh bisa nyala. Jadi pas kita lock atau unlock, dia kayak berpendar gitu. Jadi cukup, apa ya, membawa presence sendiri gitu dibandingin mobil-mobil lain seharga ini gitu ya. Nah, di bawah logonya itu juga ada kamera 360 untuk di bagian depannya. Dan walaupun dia nggak ada ADAS ya, tapi tetap ada tempat ADAS-nya gitu. Kayak di bagian bawah, terus di bagian kaca itu ada kayak buat mono kamera untuk sistem ADAS-nya. Jadi nggak kelihatan kayak tipe bawah. Karena panel-panel tersebut gitu ya, panel-panel yang biasanya cuma ada di varian tinggi, itu tetap ada di varian comfort ini. Bahkan lampunya aja juga sama. Jadi dia tetap full LED. Dia lampu utamanya LED projector by beam. Dan tetap ada LED DRL berbentuk seperti huruf L ini. Dan sennya juga tetap LED sequential. Di sini juga ada tulisannya nih, Tiggo LED Technology. Jadi varian paling bawahnya ini tetap ada hal yang dari tipe atasnya gitu ya. Di bagian bawah juga kayak ada aksen chrome gitu, yang mungkin kalau di varian atas itu ada fog lamp depan LED ya gitu. Tapi di sini belum ada memang. Dan dudukan sensor parkirnya juga memang nggak diubah sih ya, jadi tetap ada. Nah, lanjut ke samping, untuk velg ini juga sama seperti varian yang atasnya. Jadi tetap pakai velg yang dual tone seperti ini, dengan ban 235/55R18. Rem depan belakang sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Lalu di bagian samping bodinya juga tetap ada black cladding sampai ke belakang. Dan di sini juga ada kayak aksen chrome dengan lettering TGDI, turbocharge, gasoline, direct injection. Untuk spion ini juga sama seperti varian atasnya, yang tetap ada lampu sein LED, tetap ada kamera 360. Yang beda cuman dia nggak ada paddle lamp yang nyorot ke bawah terus tulisannya Tiggo gitu ya. Di Tiggo 8 Comfort ini belum ada. Nah, window line ini juga tetap chrome di bagian bawah dan di bagian atas. Tetap ada roof rail juga. Terus juga tetap ada aksen chrome di bagian pintu samping. Dan door handle ini juga warna body. Untuk rem belakangnya seperti ini tadi ya. Dia disc brake. Dan lanjut ke belakang, bagian belakangnya pun juga sama ya, seperti yang varian premium. Jadi untuk tipe comfort ini hampir nggak kelihatan bedanya. Untuk lampu sein dan lampu belakang full LED ya seperti ini. Lampu seinnya juga sequential LED. Terus juga ada rear fog lamp LED kanan-kiri ya. Dan emblemnya ada emblem Chery yang besar di sebelah sini. Dan untuk emblem variannya ada di bagian bawah ya. Tiggo 8 dan 290T ini adalah torsinya. Nah, untuk di bagian bumper bawah dia sedikit berbeda dibandingin Tiggo 8 Pro atau Tiggo 8 Pro Max, yang mufflernya itu ada dua bolongan di masing-masing sisi ya. Jadi total ada 4. Kalau di sini dia cuma 2. Tapi beneran bolong ya. Kalau kita lihat tuh langsung beneran bolong dari knalpotnya. Untuk sensor parkir dia 4 titik. Nah, ini kalau ada baret-baret ini kayak quality control mark ya dari pabriknya itu masih ada. Dan untuk di bagian sini ada kamera belakangnya yang tadi udah nyambung sama kamera 360. Lampu plat nomor sudah LED. Untuk wiper juga dia sudah rapi di sini, ada defogger belakang juga, sama ada spoiler dengan Hemel stop lamp dan antena Sharvin. Untuk bagasinya kita buka aja, dia juga sudah elektrik. Ya, di varian yang paling murah ini yang konon katanya nggak nyampe 400 juta, masih di kepala 3 gitu ya, sudah dapat elektrik tailgate, itu sih keren banget ya. Nah, ini kondisi jok baris ketiga kalau lagi ditegakkan ya, jadi bagasinya juga seadanya lah ya. Tapi untuk lipatnya juga gampang, di sini tinggal dorong. Cuma kalau jok baris keduanya terlalu mundur ya seperti ini, agak mentok ya. Nah, kalau terlipat dia seperti ini, rata lantai. Dan di bagian bawah lantai bagasinya ini juga ada tempat buat naruh segitiga pengaman, naruh dongkrak, dan lain-lain. Jadi
sebetulnya storage-nya lumayan rapi. Dan kalau yang di tipe Comfort ini gue juga belum tahu ya dia dapat porsinya apa enggak, tapi dia sudah ada dudukannya. Jadi mungkin tinggal beli ke Cherry-nya aja kalau misalnya enggak dapat ya. Oke, kita tutup aja. Untuk di sebelah kiri sini juga ada tutup tangkinya nih, yang dia modelnya itu kayak mobil Eropa, tinggal pencet aja dan dia minimal RON 92. Nah, seperti itu. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Cherry Tiggo 8 Comfort tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.